Polemik terkait akan dilakukan uji coba belajar tatap muka bagi setiap sekolah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, pada tahun ajaran baru, Juli mendatang terus bergulir. Pasalnya, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap rentan bagi keselamatan dan kesehatan para anak didik. Sembari menunggu, berbagai pihak sudah semestinya mempersiapkan diri jika belajar tatap muka akan direalisasikan. Praktisi kesehatan anak Dr. Susanti Dewayani berbagi tips kepada tim liputan yang diperuntukkan bagi para orang tua yang mempunyai anak yang akan mengikuti sekolah tatap muka. Yaitu pertama adalah kita menyiapkan imunitas bagi anak didik kita, bagi anak-anak kita. Contoh imunitas itu artinya kekebalan badan ya mas ya, kekebalan tubuh. Bisa disiapkan dengan berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin di situ ada sayuran, ada buah-buahan, misalnya ada lauk pauk, ikan, daging, mungkin ada susu, dan juga perlu adanya tambahan vitamin untuk saat ini. Dan yang gak kalah penting adalah adanya keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Kita tahu mas, anak-anak itu kalau sudah main terus, kalau nggak dipanggil nggak pulang-pulang itu. Jadi akhirnya kalau aktivitas kita terlampau berlebihan, istirahat kurang, ya imunitas kita akan turun karena tenaga kita, energi kita banyak untuk main-main. Itu juga yang harus dijaga oleh para orang tua, oleh para ibu-ibu untuk menjaga kesehatan bagi si anak. Jadi untuk kesiapan mental anak-anak ini, bagaimana kita harus memberikan edukasi dengan menerapkan edukasi yang sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya, bagaimana tentang penerapan prokes kepada anak kita, kemudian bagaimana harus kita pahamkan kepada mereka, apa sih pandemi COVID ini, bagaimana penyakit COVID ini menyebar, bagaimana gejalanya, bagaimana seriusnya akibat dari penyakit ini. Kemudian harus kita juga tekankan penggunaan masker yang secara benar, kemudian mereka harus kenapa mereka harus menggunakan masker, dan juga memberikan pengertian juga kepada mereka harus selalu menjaga jarak. Dan yang gak kalah penting lagi yang harus kita edukasi atau kita memberikan pengertian kepada anak-anak kita, bahwa jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Lebih lanjut, Dr. Susanti mengisyaratkan bagi orang tua yang memiliki anak dengan komorbid atau penyakit penyerta, disarankan untuk lebih mempertimbangkan mengikuti belajar tatap muka dan memilih opsi sekolah daring untuk menghindari resiko terpapar penyakit. Bagi orang tua yang memiliki anak yang mempunyai komorbid, yang mempunyai penyakit penyerta, contoh diabetes, ada loh anak-anak yang mempunyai penyakit diabetes, kemudian penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit kelainan darah, ya sebaiknya memang kita harus memilih opsi kedua, pilihan kedua, yaitu sekolah dengan daring. Dan inilah yang supaya menjadi pertimbangan bagi orang tua, karena bagaimanapun juga nanti kedepannya tetap ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk secara tatap muka ataupun secara daring. Dr. Susanti menambahkan dalam situasi saat ini para orang tua memiliki andil penting dalam menentukan si anak dapat mengikuti sekolah tatap muka atau tidak. Pasalnya orang tua merupakan pihak yang paling mengenal kondisi kesehatan dan imunitas sang anak. Dari Pematang Siantar, Adi Wiratmaja dan Untung Sihombing melaporkan.